Masa menggalip hari itu, Nabi memberitahu Allah menyatakan bahawa kuasa Islam akan berjaya menumbangkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, untuk memberi semangat kepada persahabatnya. Mereka berjaya menggali parit sebelum kedatangan bala tentera bersekutu Ahzab. Bila bala tentera datang, mereka gagal untuk menembusi pertahanan Madinah. Walaupun demikian, Madinah dikepung dari segenap penjuru, menyebabkan penduduknya dalam ketakutan. Allah menggambarkan ujian ini dalam suratul Ahzab. Satu surah Al-Quran dan juga suratul Ahzab, surah yang mengesahkan peristiwa ini. Firman Allah Ta'ala, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا سُورَةُ الْأَحْزَابِ سَيَبْرِ رَجُعُ قُرْآنُ سُورَةُ الْأَحْزَابِ هَذِهِ آيَاتٌ يَمْرُ مَقْصُودُ إِنَّهُ ketika musuh datang dari atas dan bawah untuk menyerang kamu, sehingga kalangan penduduk Madinah ada yang berada dalam ketakutan, ada kalangan mereka yang hampir pitam sehingga terbeliak mata, menenggelamkan mata hitam kerana ketakutan. Ada kalangan mereka yang kemuk sehingga hampir menjeluakkan jantung kalbu. Di sana orang-orang beriman digoncang dengan sehebat-hebatnya. Mereka diuji oleh Allah. Dan berkatalah orang-orang munafik, orang yang berpura-pura beriman mengikut Nabi ketika Islam dalam keadaan masih kuat, dilihat menang. Bila mereka melihat ancaman ini, golongan munafik dan golongan yang lemah iman berkata, tiadalah janji Muhammad dan janji Allah, Islam akan menang hanya tipu daya saja. Bagaimana Islam boleh berjaya dalam keadaan begini? Sudah ketakutan, ada yang terbeliak mata hampir pitam, ada yang mengeluarkan jantung hampir kehalkan kerana ketakutan, hampir jantung nak keluar, nak keluar malam pun takut. Bagaimana nak menjatuhkan dua kuasa besar, Parsi dan Rom? Akhirnya berlakulah pertolongan Allah. Apabila pemimpin-pemimpin Ahzab berpecah, tidak mempercayai di antara satu sama lain, hanya menyebabkan mereka dalam keadaan lemah, datangnya pertolongan Allah, tiupan angin yang menyejukkan, lalu mereka berundur daripada mengepung Madinah. Inilah pertolongan Ahzab yang berlaku dalam sejarah Islam. Pertolongan Allah dalam keesaannya, satu kisah yang menarik.